Patrol, tanggal 1 Februari tahun 2021, Kabupaten Indramayu, resmi memulai program vaksinasi COVID-19 pada Senin, tanggal 1 Februari tahun 2021 di Pendopo Indramayu. Program vaksinasi melibatkan 10 tokoh publik Indramayu sebagai penerima pertama, dimulai dengan penyuntikan PLT Bupati Indramayu, kemudian disusul Ketua DPRD Indramayu, Kapolres Indramayu, dan Dim 0616 Indramayu dan Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu. Selanjutnya, Bupati Indramayu terpilih, Sekretaris Daerah Indramayu, Asisten Pemerintahan Setda Indramayu, Kepala Dinas Kesehatan Indramayu dan Kepala Kantor Kementerian Agama Indramayu. Sementara Muspika Patrol memonitoring ke Puskesmas Patrol, ikut hadir dalam pelaksanaan monitoring. Teguh Budiarso, Camat Patrol, Kompol Lukman Kapolsek Patrol dan Danramil Anjatan Kapten Samsudin. Teguh Budiarso, orang nomor satu mengatakan di Kecamatan Patrol ada 120 vaksin yang sudah didistribusikan, 60 vaksin tersebut diperuntukkan bagi tenaga kesehatan atau nakes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Muspika Patrol, ini ada Pak Danramil, kemudian Pak Kapolsek dan dari Dinas, yang hari ini mengadakan kegiatan vaksinasi khusus untuk medis atau tenaga kesehatan. Di wilayah Kecamatan Patrol, khususnya di Puskesmas Patrolnya ada 120 vaksin yang memang terdistribusikan di sini untuk 60 nakes. Di tahap pertama ini targetnya 60, baru masuk sekitar berapa tadi? 15? 15 untuk 15. 20 ya, 20, tapi sampai dengan saat ini ada 6 yang memang tidak memenuhi syarat. Karena hasil screening ternyata kami baru tahu setelah terdapat segala macam di screening lagi oleh dokter di sini, diberikan pertanyaan-pertanyaan manakala yang bersangkutan ada hipertensi, DM, dan penyakit bawaan lainnya, dan sesuai dengan tadi hasil dari apa namanya cek tekanan darah tidak memenuhi syarat untuk bisa divaksin, untuk sementara diobati dulu sampai dengan sehat, baru nanti di screening lagi, baru disuntikan. Itu baru tahap pertama, dan tahap yang kedua rencana akan dilaksanakan lagi di bulan April 2021. Karena tadi Bu Dokter menyampaikan bahwa sini untuk penyelamatan apa? Kelompok atau apa? Iya, kelompok. Jadi diharapkan para nakes ini yang memang tugasnya di paling depan, terdepan dalam rangka kesehatan ini, yang bersangkutannya sendiri sudah safety, sudah ada imun dalam tubuhnya. Diharapkan ya satu persatu sesuai dengan perintah Pak Jokowi barangkali di sini, bekerja sama dengan semua pihak yang ada. Harapannya selain nakes juga nanti petugas pemerintah, ya, baik TNI, Polri, dan kami semua, termasuk juga masyarakat, akan dilaksanakan juga vaksin secara berkelanjutan. Terima kasih. Jadi ini kan sementara ini tahap pertama kan ke garda pertama. Sementara itu di tempat yang sama, Dwi Pranstiono, bidang vaksinasi, P2P Dinskes Indramayu, mengatakan. Tadi kita tanggal 25 kita mendapatkan vaksin, ini yang dari kementerian itu untuk Kabupaten Indramayu itu ada 4.600. Kemudian karena dua dosis, sehingga itu dikalikan dua, jadinya 9.200. Dan ini vaksin sudah distribusikan ke masing-masing puskesmas. Nah, ke faskes, ada 61 faskes. Faskes itu yang puskesmas 49, ditambah rumah sakit itu 10, kemudian ada klinik 2. Klinik 2 itu ada di TNI dan Polri. Jadi jumlahnya 61 itu sudah distribusikan. Nah, sekarang mulai hari ini, tadi diawali di Pendopo, itu sudah dilakukan pencanangan launching untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini di Kabupaten Indramayu. Ini sampai sekarang itu. Jadi memang nanti untuk pemberian vaksinasi ini harus dua dosis dengan interval waktunya 14 hari dari yang pertama. Jadi harus dua dosis. Kemudian di dalam sistem pelaksanaan vaksinasi ini memang ada 4 meja. Yang pertama adalah meja pendaftaran registrasi,
Kemudian yang banyak ditanyakan di situ, apabila di meja 2 di lolos, itu nanti langsung ke vaksinasi di meja 3. Kemudian setelah divaksinasi, kita harus nunggu 30 menit, itu di meja 4, untuk mengobservasi apakah ada gejala enggak, ada tanda-tanda enggak setelah disuntik. Ya, setelah dia sehat, langsung bisa kartu itu dicetak, contohnya seperti ini. Ini contoh kartu yang cetak. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini nanti dia sudah mendapatkan vaksin yang pertama dengan bukti seperti ini. Untuk yang pertama, jadi untuk tahapan pertama adalah untuk tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan ini sebagai garda terdepan yang nantinya dia akan melaksanakan. Jadi kita berikan dulu suntikan. Dan jumlahnya pun berbeda ya, masing-masing pasien. Masing-masing puskesmas berbeda. Ini tergantung dari data. Jadi data itu kalau di nakes itu pakai SISDMK. Jadi sistem informasi sumber daya manusia kesehatan. Itu yang dari pusat. Itu nanti turun jumlahnya yang tahap pertama itu sekian, sehingga dia sudah. Yang terpenting adalah masuk data dulu. Nah, setelah dia mendapatkan data, dia akan dapat tiket. Nah, tiket, kemudian SDMK ini dia sudah di bridging ke aplikasi tiket yang dari BPJS. Ya. Jadi di situ